Check out. Ketemu lagi sama gue di YouTube channel gue, Cupang Bang Jenggot. Maaf ya, rambutnya agak berantakan karena baru bangun jadi kucel. Gue mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah pantengin terus, nongkrongin terus, cecun terus di YouTube channel gue, Cupang Bang Jenggot. Di video gue kali ini gue mau ngecek kolom yang waktu itu di atas, yang gue tebar burayak. Ada burayak Nemo sama Multi gue gabungin. Gue mau lihat perkembangannya seperti apa, apakah udah besar ataukah masih kecil. Di video ini gue mau kasih lihat perkembangannya. Ya, ikutin terus aja video gue berikut ini. Sekarang gue mau menuju ke atas. Gue taruhnya di tempat abang ipar gue, di mana dia ternak Endly Cherry juga. Jadi sekarang gue menuju ke rumahnya, mau gue cek kolomnya ikan-ikan gue udah gede belum. Kita cek ya. Ini dia nih ikan-ikan Endly Cherry-nya. Banyak. Ini isinya Endly Cherry semua. Ini telur-telur Endly Cherry. Telurnya. Ini dia Tiger Dutch Borneo yang kemarin gua upload. Sudah lumayan besar. Ada 3 akuarium dipecah karena sudah semakin besar, semakin padat. Ini Endly Cherry yang kemungkinannya akan jadi platinum, makanya dipisahin. Oke, kita lihat lubukan gua. Jadi gua harus melompat dulu nih, itu lompat dulu. Tuh, ternyata apu-apunya terlalu penuh. Ini bakal gua kurangin apu-apunya nih. Gua bakal buang sedikit, segini aja lah, biar ngasih makannya gampang. Oke, gue naik dulu. Ini dia masih ada namanya tuh, Nemo. Ini bakal gue buang dulu kali ya. Gak gue buang sih, gue pindahin aja dulu deh ke sini nih, sementara. Ntar ini bakal gue isi air lagi buat wadah pembesaran juga. Warnanya udah keluar bro. Udah pecah bro. Terlalu padat soalnya ini. Apa? Apu-apunya. Dikit lagi. Dikit lagi lah. Nah. Ya, kurang lebih segini aja gua buangnya. Ini bakal gua kumpulin dulu. Ayo kumpul. Ada yang solid, bro. Birunya, bro. Tuh. Ya. Nih. Aduh. Jadi apa ini? Fancy ya, jadinya fancy. Tapi tadi ada yang udah pecah-pecah tuh warnanya tuh. Tuh. Perempuan, female. Ini bakal gue kasih ketua air beku kawan-kawan. Nah, nih gue taruh sini aja. Tuh, biar pada makan. Ini karena terlalu lebar ya. Jadi yang di sana gue panggil-panggil nggak kemari. Makan ya. Tuh, dia nggak lihat dari sana. Nggak apa-apa.
Dia ngedok bro. Formnya bagus ini formnya. Tuh. Formnya bagus banget. Oh ini jadi apa ini? Best girl ya. Tapi formnya bagus kawan-kawan. Tuh makan kutu air. Kutu air beku. Jadi ini dia sekedar update kawan-kawan ya. Kemarin ini indukannya Nemo ya sama Multi, tapi jadinya seperti ini, belum maksimal ya. Mudah-mudahan nanti ada yang jadi ya. Makanya di bawah, karena dia kan kutu air beku ini kan dia rontok ke bawah ya. Tuh. Jadi pada makan yang di bawah yang jatuhan. Tuh. Gedenya nggak rata kawan-kawan. Ya, di sana masih banyak tuh yang di sini. Cuman nggak pada nggak nyamperin karena terlalu jauh ya. Tuh kelihatan kan? Karena terlalu jauh. Sininya coba ini gua angkat ke sini ya, tuh pasti pada kumpul tuh pada makan kawan-kawan. Iya buat makannya. Jadi segitu aja sekedar update burayak gue yang gue taruh di kolom di atas yang ini tuh. Nah, pertumbuhannya ada yang cepat, ada juga yang kurang cepat karena mungkin berebutan pakan ya. Jadi gitu aja sekedar update burayak gue yang ada di atas yang di kolom. Buat kalian yang belum subscribe silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan dengan kalian subscribe YouTube channel saya akan lebih semangat lagi saya bikin konten-konten atau video-video yang lebih bagus lagi ke depannya. Terus jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ke kawan-kawan kalian supaya kawan-kawan kalian juga mendapatkan pengetahuan tentang ikan cupang. Oke, sekian aja video gua kali ini. Mari sama-sama kita majukan percupangan Indonesia. Salam cupang Indonesia dan salam jenggot.